Kalau dia hanya timbulnya kumpulan dari minyak-minyak yang berlebihan produksinya, ditambah dengan gumpalan-gumpalan sel kulit mati, ditambah dengan debu-debu yang ada di luar, ditambah dengan kotoran gitu ya, itu dia bisa membentuk yang namanya komedo hitam. Saya ingin mundur sedikit. Yang kami orang awam tahu, ada benjolan di wajah. Itu jerawat. Padahal kan ada jerawat batu, ada komedo, ada Ada bisul, ada... bisul. Itu apa sih dok bedanya? Gimana sih membedakannya? Jadi gini, jerawat itu memang memberikan penampakan yang berbeda-beda. Kalau dia hanya timbulnya kumpulan dari minyak-minyak yang berlebihan produksinya, ditambah dengan gumpalan-gumpalan sel kulit mati, ditambah dengan debu-debu yang ada di luar, ditambah dengan kotoran gitu ya, itu dia bisa membentuk yang namanya komedo hitam. Jadi ada, kalau di wajah suka ada bintik-bintik hitam-hitam gitu. Nah, itu komedo hitam. Terbentuknya dari itu. Nah, biasanya itu dia terbuka hitamnya itu karena paparan udara yang mengubah warnanya menjadi hitam. Nah, kalau misalnya dia tertutup si benjolannya ini, tidak ada paparan udara, maka dia jadinya komedo putih. Faktor bakteri masih belum bermain, faktor inflamasi, faktor peradangan, reaksi peradangan belum bermain. Nah, ketika bakteri muncul, kemudian bakterinya itu menginvasi ke daerah yang tadi ada kelenjar minyak yang berlebihan produksinya, ada sel-sel kulit mati, ada kotoran, kemudian si bakterinya ngekos di situ, kemudian berkembang biak, menimbulkan reaksi infeksi, maka timbullah benjolan-benjolan yang kalau kita lihat, oh benjolannya kok agak sakit ya, kok agak benjolannya agak tinggi. Kalau komedo kan kecil-kecil, kalau ini kok agak besar, terus di dalamnya kok ada nanah. Nah, itulah sudah faktor bakteri sudah bermain. Kalau misalnya bakterinya ini berkembang biak semakin banyak, reaksi peradangannya semakin hebat, maka timbul jerawat yang lebih besar yang menyerupai bisul. Nah, itu biasanya bentuknya lebih besar, lebih merah, mungkin lebih sakit, dan nanahnya lebih banyak. Jadi banyak tuh gradasi-gradasinya. Nah, bedanya dengan bisul apa? Bisul itu menyerang kulit yang lebih dalam, dia bentuknya lebih besar, dan terjadinya tidak terbatas hanya di folikel rambut aja gitu. Jelas gak ininya apa? Mirip sih, mirip, mirip tapi kan ya? Beda. Mirip Sama-sama memang. bakteri kan dok ya? Iya, mirip. Oke. Sama-sama disebabkan bakteri. Bagaimana dengan blackhead? Blackhead itu komedo hitam, kan? Oh, komedo hitam. Jadi ada yang kecil, ada Iya. yang kan kalau di YouTube-YouTube itu ada yang kadang sampai digini-gini karena saking Sampai dikerok gedenya. itu. Oh, oke. Itu. Tapi prinsipnya adalah jangan sembarangan mencetin jerawat. Karena kalau kita sembarangan mencetin jerawat, apalagi dengan tangan yang belum bersih, itu kemungkinan menimbulkan luka di wajah, dan kemungkinan menimbulkan bekas di wajah. Kan kadang-kadang orang ada yang jerawatan tuh suka item-item gitu ya, atau merah-merah gitu, atau kulitnya itu menjadi lebih tinggi, atau kulitnya menjadi lebih rendah dibandingkan kulit sekitarnya. Itu salah satu penyebabnya tangan yang suka usil, pencet-pencet, pencet-pencet. Nah, kalau orangnya kulitnya warnanya gelap, itu biasanya benjolannya itu, benjolan, bekas lukanya, itu warnanya cenderung lebih ke arah kecoklatan sampai kehitaman. Tapi kalau orangnya kulitnya putih, maka setelah dia sembuh, bekas lukanya itu cenderung warnanya lebih pink, lebih merah. Gitu. Jadi nasib-nasibkan. Tapi dua-duanya jelek kan? Iya, ada, Nah, iya ada makanya. bercaknya gitu kan? Iya, makanya tuh tangan jangan usil. Kalau gatal gimana dok? Apa kalau misalnya ada yang besar gitu jerawatnya? Padahal ini ada acara penting, misalnya mau ngamen nih, mau jadi MC gitu kan? Atau misalnya ada date yang penting banget gitu. Ke dokter aja, ke dokter kulit nanti disuntik, bisa disulap itu. Oh Tapi jangan gitu. dipencet. Iya, Oh. jangan dipencet. Oke. Okay.